Kampung Wasori, Distrik Biak Timur. Kampung Wasori terletak di Pulau Owi, dan tergabung pada Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Dengan menggunakan perahu motor Johnson, jarak dari kampung ke tempat pendaratan perahu sekitar 5 km menyeberang laut. Jarak dari kampung ke Distrik Biak Timur, kurang lebih 6 km, dan jarak dari kampung ke kabupaten sekitar 18 km. Kampung Wasori Distrik Biak Timur, dengan jumlah penduduk 480 jiwa. Terdiri dari laki-laki, 236 jiwa, dan wanita 244 jiwa, yakni data 2019. Dan luas wilayah kampung, sekitar 5 hektar. Dilihat dari sisi topografi dan iklim. Untuk pesisir terdiri dari pasir. Agak ke tengah pulau terdiri dari pasir bercampur tanah hitam. Sedangkan di tengah pulau terdiri dari karang. Beberapa produk yang dikembangkan di Kampung Wasori adalah VCO, atau pengolahan minyak kelapa murni, juga pengolahan minyak kelapa menjadi minyak telon, serta pengolahan minyak kelapa menjadi sabun mandi. Kampung Wasori membina satu kelompok besar, dan satu kelompok besar ini menghasilkan produksi minyak murni, minyak telon, dan sabun mandi. Kami dari pemerintah kampung, sepanjang kegiatan ini berjalan di kampung ini, kami menyambut baik dan kami mendukung penuh kegiatan inovasi di kampung ini. Kami yakin bahwa dengan kegiatan ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Oleh sebab itu, dukungan kami dari pemerintah kampung sampai saat ini kami mendukung penuh. Kami layani kegiatan ini dengan mesin parut, tetapi juga di tahun 2015, 16-17 kami juga memberikan dana sebagai dana support bagi kegiatan ini. Pada waktu tahun 2015 itu kami berikan dana sekitar 5 juta ditambah dengan mesin parut. 2019 kami ada punya rencana untuk akan memberikan dana sekitar 10 juta. Rencana tindak lanjutnya kaitan dengan Bursa Inovasi Desa yang diselenggarakan pada beberapa bulan lalu di Kampung Kajasi di daratan. Kami sudah menandatangani komitmen, kartu komitmen untuk apapun alasannya, karena itu kartu komitmen kami tetap akan melaksanakan ini. Oleh sebab itu kami anggarkan bahwa di tahun 2020 BUMDES dia tetap jalan dengan dana yang kami akan berikan 75 juta. Harapan kami sekalipun dalam kondisi seperti ini, kelompok ini kami selalu memberikan motivasi untuk berjalan dalam kondisi ini untuk lebih maju. Dengan adanya bantuan dana desa tahun anggaran tahun 2019 sampai tahun 2020, sangat membantu kelompok VCO atau kelompok pengolahan minyak kelapa murni, juga kelompok pengolahan minyak kelapa menjadi minyak telon, serta kelompok pengolahan minyak kelapa menjadi sabun mandi di Kampung Wasori.